Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Pro Raguata. Pada siang hari ini saya sedang berada di lahan pertanaman terong. Itu terong ungu. Jadi sekarang umur terong ini sudah kurang lebih berumur 2 bulan, teman-teman. Dan kondisi buahnya sudah seperti ini. Ini mungkin ya satu minggu ke depan kita akan panen. Kita akan sudah mulai panen. Jadi dalam satu pohon ini sudah ada 2-3 buah yang bisa dipanen. Dan populasi pertanaman terong di sini ini kurang lebih ada 300 pohon, teman-teman. Jadi ini pertanaman berumur kurang lebih 2 bulan dan siap dipanen. Satu minggu ke depan kita sudah akan panen. Jadi 300 pohon dikali rata-rata 3 buah dalam satu pohon, berarti ya kurang lebih 900 biji. Alhamdulillah harga terong sekarang di pasaran cukup bagus, kisaran 1.000 sampai 1.500 per buah kalau terong ungu, teman-teman. Jadi silakan teman-teman kalkulasi sendiri, 900 biji dikali 1.500, alhamdulillah petani bisa sedikit lega bernapas dengan kondisi harga sayur mayur, bukan hanya terong tetapi harga sayur mayur pada umumnya di pasaran sekarang sangat bagus, teman-teman. Baik teman-teman sahabat Pro Raguata dimanapun berada, ini adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah dibudidaya. Dalam jangka waktu 2 bulan kita sudah bisa panen pertama. Jadi setiap 2-3 hari ke depan setelah panen, panen lagi. Begitulah sampai masa produktif dari tanaman terong ini berakhir, teman-teman. Jadi sangat menggiurkan usaha budidaya terong, apalagi lahan yang tidak terlalu tergenang dengan air. Pertumbuhan terong sangat bagus seperti ini. Ini tidak begitu bersih, teman-teman, karena baru saja kita selesai melaksanakan ibadah puasa. Dan ini ditanam kurang lebih 1 bulan sebelum masuk puasa. Nah, kondisinya sekarang sudah seperti ini. Oke. Ini adalah bentuk buah yang sudah siap dipanen. Ini teman-teman, ini yang sudah mungkin 1-2 hari lagi kita akan melakukan panen. Dan ini mungkin 2-3 hari panennya baru. Iya. Baik, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan dari lokasi pertanaman terong. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu hal yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman petani untuk mengusahakan apa saja, terutama sayuran yang sekarang ini lagi bagus-bagusnya harga sayuran, salah satunya termasuk tanaman terong ini, teman-teman. Dan jangka budidayanya tidak terlalu lama dan tidak rumit, dengan menggunakan bibit F1-nya atau kemasan F1 yang dijual di toko-toko tani, teman-teman. Kondisi pertanamannya seperti ini. Baik, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, teman-teman, untuk selalu mendapatkan notifikasi dari konten Pro Raguata selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.